بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مليو kepada Nayuk Nayuk Ding kita dan juga Rong Nayuk Heng dan lagi Rong Nayuk saya lagi tak ingat nama. Eh? Mak Ding juga. Dan lagi amba ucap terima kasih lagi kepada Tok Mene, Tok Nebe-Nebe dan Tok Selawak Poroso dan juga kepada Ceroboh. Dan amba pun ucap terima kasih lagi yang berhormat kepada pimpinan agama, Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bilah dan juga kamakan masjid. Dan tak ketinggalanlah kepada pengerusi majlis selaku kan jepu ambon hai kepada pentah pada malam ni Tok Khatib di apa nama gege kita. Dan sekali ucap terima kasih kepada Kak Toh dia bersamalah dengan seorang lagi tu. Moga Kak Toh lah yang apa nama hubun sebulan lebih mari dah untuk ambo bersama kali yang kedua di apa nama Nambo. Apa panarik jawab tadi. Aku ambo pun ucap alhamdulillah lah kepada beliau. Dan lagi terima kasih belakalah kepada para ibu dan bapa-bapa hadirin hadirat dan pemuda-pemudi adik-adik yang kasih semua. Dan ambo pun ucap terima kasihlah sekali lagi kepada cau-cau nanti dan juga aboto-aboto yang sambut kedatangi gulungi ambo atawa rumungi ambo yang mari pada malam ini tu kali yang kedua, maka dengan Allah Ta'ala lah balas kepada mereka yang sambut dengan makannya, dengan minumnya yang cukup lekat lah. Tambah-tambah lagi Nayuk kata ya kodoh tak lalu. Tak lalu tak ada makan nasi, ya kodoh tahun ni lah. Yang lipu lupa atas meja. Mungkin tak lalu tak ada yang ribuk. Lalu tu ambo pun ucap terima kasih lah kepada beliau yang bersiap dengan makan ni. Begitulah ibu bapa dikasih semua. Hak mana tak sebut nama tu, gitulah dia. Akan ucap terima kasih semua yang mari pada malam ni. Kita minta doa dengan Allah Ta'ala tiga perkara. Ya tamu yang ada pada malam ni semua juga dalam laisuk. Dan ibu-ibu bapa-bapa dalam bapa canam FC pada malam ni. Dan bersama dengan kita di sini juga. Walaupun dia tak ada boleh mari cara cetak di atas kisi, di padel, di tepi. Di tepi patah ni lah. Tapi walau bagaimana tak bersama di dalam majlis. Tapi yang masuk dalam bersama di dalam laisuk. Seperti itulah.
Maka kita berdoa juga kepada Pak, apa nama ni, penonton-penonton FC yang ambil bahagian sama di dalam live show Hababa Canam FC Batang Baru ni. Doa apa? Tiga perkara. Minta oleh Allah Ta'ala tanda Pak kita jadi ahli ahli syurga Firdaus belakang pada malam ni. Itu malaikat tanda siap dah. Nombor dua, minta doa dengan Allah Ta'ala semua Pak kita dan juga dalam live show minta oleh jauh pada api neraka Allah Ta'ala. Lama tiga, minta doa dengan Allah Ta'ala pula, bifak kita semua ni dapat ke apa ni dosa. Daripada, dah, balik sampai teruh pada masalah ni. Bi Allah Ta'ala cucikan dosa kita. Ada tiga perkara saat ni. Dah, tapi tu sama-samalah kita sekali lagi terima kasih ke Allah Ta'ala pula. Kerana buat perhimpun ni yang kita susah lah berapa kali duk fikir, berapa kali dah kita duk metang. Nak menjadikan majlis semacam lagu ni bukan duduk seni. Walau naik, walau naik, walau obotoh, walau canati. Tapi dengan keadaan yang boleh mengadakan majlis pada malam ni tu 24-25 Syabir dah. Kamu dia boleh melakukan lahirkan majlis ilmu yang ada pada malam ni. Atau dikatakan majlis Raudhatul Riyadil Jannah. Ni bahasa kebung hak dalam syurga dunia ni. Majlis ilmu ni. Bukan duk tamada ni. Ya tiga ya. Raudhah Nabi di Madinah. Majlis zikir. Patut majlis ilmu yang ada pada malam ni. Siapa dia mengatasi. Siapa dia metang. Siapa dia buat terbit. Nau ada majlis semacam ni. Allah banyaklah pahala kat toh. Banyaklah nayuk roh nayuk. Weh. Tak habis nak kira lah pahala. Sambil ambil berdoa lah. We ada nak tahu. Cuma boleh nak boleh we ada. Untuk sama-sama rakyat jelata di apa nama tambun nombor ni we boleh pakat dengar agama Allah. Ya kita nak tinggal tak leh dengan buku agama ni. Kena dengar sama-sama. Lepas tu kalau kita tinggal dengar kok tak ada dah lah. Ya Nabi kata mula-mula sekali kun aliman. Hendakmu jadi orang pandai. Kita lucu dah. Kalau kita tak boleh jadi orang pandai pula ibu, we jadi au muta'alliman. Ambil kita duduk menadah untuk pakai duduk pondok. Tak ada. Sibuk dengan kerja. Dah tak ada lagi Nabi, we peluang kita lagi. Au mustami'an. Tak ada kelinga duduk dengar semacam kita yang ada pada malam ni. Supaya ke Allah esok pun supalah. Tiba-tiba dalam lama tiga ni tak ada lagi. Bila tak ada lagi lama tiga, Nabi lari dah weh. Wala takur rabi'a, mu jangan jadi orang yang keempat. Orang alim pun dok, orang menutup tikitak pun dok, orang dengar pun dok. Hak lama pak mu jangan jadilah kalau nak wisne di akhirat. Gapo? Hak lama pak. Hak lama pak tak ada tiga perkara tadi. Orang pandai pun dok, orang menadah kitab pun dok, tak ada kelinga pun dok. Hak ni masuklah Nabi kata fatah luka mu orang punuh mu orang tak pakar. Sama kita pun kalau dia mula kata kita tak pakar kita punuh, kita nak marah dah, nak murih. Ni apa tu lagi Nabi kata mu orang tak pakar mu orang punuh. Sambil tu kita berdoa dengan Allah, su tak ada arah hidup nak tanggap dengar. Nah, sambil ni lah mengadakan majlis ilmu semati ada lagu ni. Tambah-tambah yang kita ada satu majlis untuk sama-sama kita muzakarah. Sama muzakarah untuk kita nak sambut ke bulan mulia. Bulan Ramadan, bulan Mubarak, bulan Al-Quran, bulan Lailatul Qadar, bulan Utukun Minanar, bulan Maghfiratun Minallah, bulan Rahmat. Banyak nama-nama bulan Ramadan. Hak yang kita nanti nak sambut hari senang ni kalau nampak. Kalau tak nampak ni malam Selasa. Pada nak tanya ramai-ramai yang ada di padang pada malam ni, berasa lagu mana Ramadan nak ada 4-5 hari lagi ni? Puasa susah ke? Puasa tak rok leledah ke? Berasa lagu mana? InsyaAllah kita berasa wujud eh. Yang nak berasa kata, ah padang dah lah, tak banyak hari pun lemuk dengan puasa kok. Lapak air. Panah nasi pun lapar, aku lemuh. Tapi poso, tapi gok. Terima dengan masai muka. Terima dengan tak manis. Masai catung.
Bini masa kau tok laki tu tengok bintang di langit dah. Orang tino mano-mano masa buka dengan tok laki dengan tak ada-ada sahabat, mu tengok bintang di langit mano-mano. Tu dosa tu. Abang jangan ada masalah dengan abang ada tamu-tamu bulan Ramadan. Ikut dia mengatur gapolah nak makan tu, suruh waktu, suruh go tu, suruh go ni. Kita ikut dia belakang suka. Dia buat tino dalam bulan Ramadan dengan abang ni supaya nangan cakawan dari dia. Ikut tu laki suruh po. Tak sewi tu laki berasa. Dalam sebulan tu laki tak berasa langsung dengan orang tino haram dengan kau nak makan. Dan serga tu pak balas serio. Pisahlah. Tok laki suruh gapo, royak gapo tak cocok dengan kita. Begini sama-sama. Suka manis. Karena kita nak ambil pada kelebihan dia. Nah, baik. Sama tahu kita nak masuk dalam cara sikit banyak kelebihan bulan Ramadan, niat bulan Ramadan dan batal pahala, batal dosa, batal puasa, kita mari selawat Nabi dulu. Ucap selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tak dok dok. Jalan yang kita nak hubung rapat dengan Nabi ya kena selawat. Cuba ibu-ibu, bapak-bapak cuba fikir molek. Puasa, semaya, zakat, haji, sedekah, semua ni amalan kod mai percayakan Allah ratamanun. Tapi tu hebat dak? Tu hebat tak ada bawa. Tu hebat dak? Tak ada amal. Tapi dengan selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ni turun bulan Syaban ni, bulan yang kita duk sok-sok ron-ron, sesungguhnya Allah Tuhan kata dan malaikat selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat mula ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal selawat Nabi. Habis tu tak ada arwah, habis malah 10 kali pagi, 10 kali petang. Nabi jamin di akhirat esok aku tolongmu. Yang noi tong misi kran, tong chau, dan kau tong bai si kran. 10 kali pagi, 10 kali petang. Panok tak apa dah keruhing. Lepas tak ada dah di akhirat esok, orang yang boleh tolong kita tu hewi ke Nabi Ahmad seorang. Hak orang panggil syafa'atul uzma. Supaya yang paling besar sekali. Kita duduk di padai mauki tu Allah lama, beribu tahun. Dengan makan dok, dengan minum dok, dok tengah panah. Cari Nabi ada, Nabi ada aku mai korap, aku tak terima sebab aku salah dengan Allah. Tutup ada mula-mula sekali hak tu buat. Tak terima anak cucu dia. Nafsi, nafsi, nafsi. Gi cari Nabi Nuh, Nabi mai top, Nabi Nuh pun mai top lah. Tak terima sebab aku biasa doa kau aku jahanam dengan air. Aku berasa salah dengan Allah Ta'ala. Gi cari pula Nabi Ibrahim. Berkeruhi ini kan ni? Tapi Nabi Ibrahim yang bini dua, ni tak tahu. Dua ke? Ah, ni tak tahu, kena buat korang lagi lah. Haa, tu pergi cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, nafsi pun main toprak. Tak terima juga formu. For kita ni lah. Bapa, aku besok kecek pelawak. Gi cari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun tak terima juga kerana dia ada salah dengan Allah. Gi cari Nabi Isa tak terima juga. Akhir sekali Allah Taala winapak lepala kita suruh gi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gi cari Nabi Muhammad ni jauh lagi nak sapa dengan Nabi. Nabi ce dah. Ni nayuk suding ni. Ni nayuk ni lo nayuk heng. Ni ustaz dia, ni omni abata. Ni pengusir kita, ding kita, ni geger. Tu kasung dia, kamah dia, katoh dia, kamuh dia. Dia ceh dah. Tu nak ayat Nabi, sebab apa kita biasa hubung dengan dia duduk tak dunia ni. Dia ceh, dia panggil. Ana walaha, aku ni bagimu. Mari, mari. Nak pergi tolong ke Allah Ta'ala, dia boleh masuk syurga. Tak ada siapa tu yang ngaku dah. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ingat, ya sayang dengan umat dia. Ya tak senih duduk dalam serga kalau bunyi, sore umat dia duduk tiap dalam neraka. Tolong, sakit weh, pedih weh. Ya duduk dalam serga tak senih. Sayang ke umat dia. Pak kita dengan dia setara mana, Nayuk? Kita dengan dia setara mana, Rong, Nayuk?
Ni tak lain tak bukan ia peti misal sekali. Kita kena selawat kepada dia. Ni hubung rapat dengan Rasulullah. Pak orang selawat siapa sibuk kali. Man solat alayya al-palmarah. Siapa dia selawat di atasku sibuk kali. Lam yamuk. Tak mati ia. Illa yubashiro bil jannati. Hendak serga tempat duduk. Boleh tengok dah. Ni tempatmu nak berenyah. Ni tempatmu nak bertumah. Ni tempatmu nak duduk. Tempatmu nak masuk. Tunjuk serga. Ni kita mati berasa tak sakit kau ibu. Sebab tu hecoh serga kita tengok dah. Apa? Kerana mu ada bekal selawat dengan Nabi Muhammad. Tengok kita ada buat letih. Duk matah kahbih, kahbih. Jangan kau sikap dah. Ya cuwi serga tengok. Sebab ada bekal selawat. Sambil lo ni kita selawatlah Nabi. Kalau ambo mari di patah tu ambo wis satu selawat. Nama selawat apa dah? Selawat patah. Kerong heimik dah letak mana. Nah, you tak ingat lagi selawat ni ni. Kau pakai cumi mata nama apa lah ni? Eh? Besar. Oh, besar tak ingat-ingat lagi tu. Kalau lenu sore lagi tak tahulah janggut dah tu. Boleh jadi ingat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Panjang itu dengan praktik Thai, panjang praktik Thai mu'amalkan selawat ni sekali dalam hidup. Hidup mu dah matahari nak mati ada sekali. Nabi kata mu mati dalam iman dan mu dah jauh pada api neraka. Yang ni masuk syurga sekali ya. Mi krang dia dalam hidup kon ti rau cecak lok ni pai kun barzak. Ada sekali ya maksud dia kat dia selawat ni. Mu mati dalam iman dan jauh pada neraka. Ni nama selawat fatih, selawat fatah. Pas apa dia beramal dengan selawat ni, kalau negon hai target tak payah rezeki. Tu hai takwi papa. Ni selawat nama selawat patah, kok abawi di pamoni jamuh di patah talalu. Dua sa ada belako dah surat tu. Neh, horong layuk dah dah kan. Ha, ada pakak-pakak beramal lah. Ha, tu sama taruh kita nak mari ku pasal kelbeh Ramadan. Neh, dan lagi pula apa nama cara batal pala batal puasa. Terlebih dulu saat ini kita ucap puji kepada Allah Ta'ala dan selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi. Dan selawat pula kepada sahabat-sahabat dia dan tabi'in. Dan sapalah kepada kita semua pakat-pakat selawat gimari. Haa, dah tu di antara tiap orang beriman dengan Allah. Tak ada apa masuk belakang. Kullum bil mu'minin. Tiap-tiap orang beriman dengan Allah. Walau asian dan jika berdosa sekalipun. Orang duduk selawat masuk kita juga. Maka kalau kita ucap assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kita baca sekali supaya kita pergi jumpa dengan Nabi Muhammad ketika hidup sekali. Bacalah, bacalah. Ni doa ni hok masuk dalam rumah ni. Tak ada pi ada sore habuk kita pergi masuk dalam rumah. Rumah kita lah. Nak wis salam assalamualaikum ya, kita tak ada siapa dia ada dah. Ah, lalu tu kita ucap salam sana. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita ucap honing ni seolahnya supaya kita jumpa dengan Nabi satu kali dalam dunia ni. Allah hebatnya. Lah. Pas apa dia pergi baca pula? Hah? Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucap honing seolah supaya kita pergi jumpa dengan Nabi sekali masa dia hidup. Kita pergi ucap pula assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sekali kita ucap supaya kita pergi ziarah orang berimeh ya Allah Taala alai muka bumi semua. Tu nak royak kata patanda hari tak ada masa dah. Sutet dunia kita pergi ziarah habis. Sutet kampung nabo tak ada. Satu sutet kampung geger tak ada. Tapi kita baca hak ni sekali ya. Menepati supaya kita ziarah orang sutih dunia hak beriman dengan Allah Ta'ala. Ni kehebatan yang Tuhan nak bagi orang yang baca tahiyat. Sebab tahiyat ni mek mana tahiyat? Tahiyat ni kita royak sikit deh. Sama tahu kita nak masuk cara hak ni. Nabi ya Isra' Mi'raj ya naik puluh tangga. Tangga ya tamu jumpa dengan Nabi Adam.
Dia naik tangga yang kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Idris. Dia tangga yang tiga jumpa Nabi Yusuf. Tangga yang keempat dia jumpa dengan Nabi Idris. Tangga yang kelima dia jumpa Nabi Harun. Tangga yang kenil dia jumpa Nabi Musa. Tangga yang ketujuh dia jumpa Nabi Ibrahim. Tangga yang kelapan Siratul Muntaha. Tangga yang ke-10 nah, tangga yang ke-10 tangga yang ke-9 Mustawa. Sama tangga yang nak terima semaya. Di Mustawa ni tempat dia terima tahiyat kata setengah riwayat. Bos apa kepada Mustawa ibu bapa? Jibril minta maaf ke Nabi Muhammad. Kata, ya Muhammad, aku nak pergi talih dah. Kalau ku pergi lagi, tubuhku bakar jadi habu. Tu taruh Jibril, 900 ayat. 900 ayat, Nabi dua kali tengok, dua kali selok. 900 ayat. Sayat yang sosok, yang buka berah. Sapat naik matahari, 400 matahari. Pada lagi 598 lagi. Loh, ya buka sobu su tempat naik matahari. Buka so lagi su tempat jatuh matahari. Kalau dia kemah lagu tu balik dah tahu dunia ni. Ni atuh sayak dia. Besar, 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 besar ada bombing lagi dia. Tapi ya jui Nabi tengok dua kali selok. Tapi nak naik di Mustawa tak boleh nak naik. Bakar jadi habu kalau kacai naik. Nabi pun pahal lah. Tapi ingat Muhammad, sebelum kita dua nak becek di atas ini, muturuklah aku baca dulu. Maka lalu tu Jibril pun baca, At-tahiyyatu lillah. Buah sudah Nabi Jibril baca, Nabi kita baca, At-tahiyyatu lillah. Sudah Nabi kita baca, Tuhan jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab, Nabi baca pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sudah Nabi kita baca, segala malaikat di Mustawa di atas langit jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ambil kam tahiyat ni, mari baca le semayan lah ni. Saat ni semayan esok dua kali tahiyat. Semayan ngorek tadi dua kali tahiyat. Semayan sunat sekali tahiyat kalau dua rakaat. Semayan subuh esok satu tahiyat. Zuhur dua kali tahiyat. Asar dua kali tahiyat. Ning tahiyat dia ambil di atas Mustawa. Tu nak royak atas kehebatan pada kita baca sekali. Assalamualaikum ayuhan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh ni supaya kita ziarah Nabi sekali ketika dia hidup. Kita pergi baca Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin sekali supaya kita ziarah orang yang soleh, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala di atas muka bumi, suti dunia. Ni sambil kata saja kita baca lah. Sambil tu jangan kita baca cepat dalam semayat. Ni tes apa? Allah, seriu dengar. Bunyi at-tahiyatul barakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alaikum badil salim. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wa rahmatullah. Allahumma inna sallu qadha wa jannah. Assalamualaikum wa rahmatullah. Wa azbi kami sukati kawannak. Gih, mana? Nak ginnak. No, kak duk gaduh nak ginnak ya kak dia. Nyanyi lagu tu tak sah selalu dah. Tengok Nabi Medan ni butir so. Baca yang je. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Dan semuanya butir so. Nah, atas sebab apa hak ni buku amalan ni, hak kita nak pakai akhirat esok lah. Yang duk gaduh tu. Haa, tu di antara dia. Haa, lepas tu baiklah kita masuk cara menyambutkan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu hai fardu posonyo. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Turun ayat ni kau Nabi duduk di Madinah pada tahun yang kedua bulan Syaban. Nabi beralih kota Mekah pergi pada Madinah, siapa di Madinah bulan Rabiul Awal. Mau mari cukup takut Rabiul Awal cukup setahun. Lepas tu
Rabi akhir, zaman di awal, zaman di akhir. Rajak sabar. Jadi kita katanya 17 bulan. Masuk 18 bulan, turun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Dah, nak masuk 2 tahun. Sabik amalan puasa ni kalau kita kira mari, banyak mana dah umur dia? Umur puasa. Ni kita dekat umur kita ya. Umur puasa banyak ana dah weh. 1443 tahun. 1442 tahun lebih-lebih. Ni puasa yang kita duk semayang lah. Duk puasa lah ni. Tu umur dia tu. 1423. Lah ni 1445. Pak umur puasa 1443 tahun. Semayang, semayang. Semayang banyak mana weh? Ron ayuk. Hei, negara ni apa? Heng, oh kru heng. Banyak mana amalan puasa? Amalan semayang. Ni mau buka peri ni kita tahu benda ni ni. Halo, halo, halo. Umur semayang 1444. Tu umur semayang yang kita duduk semayang lah ni. Kakak dia tahu tak? Nah, kerana semayang ni belum Nabi nak pergi Madinah setahun. Pada ni hijrah 1445. Kalau Nabi tinggal kota Mekah mari pada Madinah. Pas maya belum pada tu setahun. Arti 1440 ni tahun. Tu umur semaya. Kalau kita duduk semaya lah ni. Puasa zakat haji di Madinah. Puasa banyak mana? 1443 tahun lebih kurang. Arti tua semaya 3 tahun dengan amat ibadat puasa. Haa, dah tu nak royak. Pas maya ni, besar kalau kita kira dia. Besar taruh mana nak? Nabi kita sendiri diambil dengan Allah Ta'ala. Tak suka amalan lain. Amalan lain tu hakirin. Wika Jibril alaihi salam. Muntul royak ke Muhammad, pergi baca ayat ni. Mungkin royak ke Muhammad, baca ayat ni. Amalan lain melalui dengan Jibril, puasa, zakat, haji dan yang lain lagi. Tapi semaya ni Allah Ta'ala wi kau Nabi sendiri. Kalau kita kecek kau wi depan holo tangi mek Muhammad aman ibadat semaya. Pasti di apa syatul apa nama ni di aras tinggi pada syatul muntaha lagi. Tinggi pada nah, tinggi pada syatul muntaha, tinggi kepada mustawa lagi. Setangga lagi sampai kepada aras. Nabi mek situ ibadat semaya. Bukan tu hidup situ. Nabi hidup situ. Tuhan ni. Inna Allah la makan wala zaman. Allah Ta'ala tak ada ada masa. Tak ada ada tempat. Ni itikad wi kemah molek. Nama boleh boleh tunjuk bukan Tuhan tu. Selagi dia boleh tunjuk bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni. Laisa kamislihi syai'un. Tak ada serupa dengan apa-apa pun. Hak duduk dalam kepala kita ni bukan laka-laka. Tu makhluk tu. Kejap molek kat asilah universiti padi sudah lalak. Lepas tunjuk Nabi tu, tunjuk lagu mana tu kita wallah alam. Cuma Nabi yang boleh tengok zat Allah Ta'ala. Khotah dunia lagi lah. Kita tak boleh tengok tak dunia ni. Nabi Musa tak boleh tengok. Mitok berkali-kali mitok. Mumpaling dia bukit. Bawa Nabi Musa paling dia bukit. Bukit pecah. Selok Nabi Musa. Sambil buku nak tengok tu, hata sodok kelola main. Bukit kerja kita tu. Kerja nak jatuh ramuk dah. Cuma kita itikok. Kita boleh masuk syurga tu eh, kita akan boleh tengok Allah Ta'ala. Kau ni kena itikad ni. Tapi boleh masuk syurga dulu. Tuhan apa sebut? Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Ayat ni kalau retina nak putih muka baca lah banyak-banyak. Tak ada kena pakai kering dah kau. Tak kena pakai dah. Tak kena pakai. Ya muka Tuhan ada royak dah sinar mana. Bila tengok Tuhan di akhirat sok. Innakum satarawna rabbakun kama tarawnal qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu ni akan kamu boleh tengok Allah Ta'ala. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Bagaimana mu tengok bulan penuh nama. Bukan tu hasil bulan tu dah nasbah nyata celak. Mu bila masuk le segar mu akan boleh tengok Allah Ta'ala. Ni itikad ahli sunnah wal jamaah. Tapi lagu mana pesan mana? Hodok koyak lepala kita ni. Walam yakul lahu kufuan ahad.
tidak ada bagi Allah kupu menyamui dengan apa-apa pun satu tak ada. Tu kemah molek situ. Silak hon sutih padi mai mi kun cai sawan. Cakau sawan pacak Allah pai dai dah. Sebab ya silak ya silak tu. Ngak molek. Dulu ni banyak ni gerak ke banyak ni. Di Indo baru dok tumbuh baru-baru ya tengok dalam dalam ni. Ya pondok uko tu guru juga. Tapi tino jatah tu boleh tidur sekali. Bining tu boleh kalau hok ni gamuk, hok ni gamuk boleh tukar pakai baju. Mu nak tidur ambil dua malam, aku ambil hok dua malam. Pas sama mok pakai pula boleh tidur kan sama nok gi mari. Mai pen lai, mai pen lai. Padoso ya sanggup diri ya tak. Betul jalannya dia. Marilah ngaji sini. Tino ngajate boleh tidur tapi kena nok sama nok. Bini boleh tukar lagi mari. Ni wrong highway. Dia timbul dah ke Indo ni. Nak rayak pada akhir zaman pelik kalau kita tak ngaji. Ugamo sabit Nabi kata, selagi umatku ni berpecah atas 77. 73 puak. Kulluhum penat. Gini raka belakang 72 tu. Illa wahidah. Malaikat satu puak ya. Ahli sunnah wal jamaah. Ha tu gerok daripada Indo sudah tumbuh. Orang panggil ponok asesak lah. Dolalah bahasa ni. Sesak dia lagi menyesatkan orang. Tapi ramai orang duduk ngaji tu. Boleh tidur pergi mari, boleh gapo tu Allah. Sebab tu nak tengok tu. Nah, akhir zaman. Eh, tu nak orang kata. Sebab tu kita kena ngajilah agama kita. Tanah lebih banyak. Orang nanti nak sel jadi punah tak ada sama-sama. Ha, baik. Kamu dia. Tu kita tahu dah kata umur semak, umur poso. Pak poso ni pula. Ya fardu di atas orang berimeh ya. Nah, sebab orang berimeh ni masuk dalam kekasih Allah Ta'ala. Hak tu yang saya sekali tak ada dah. Sedak dia panggil, ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dia tak ada lagi panggil, ya ayuhannasu, hei segala manusia. Dah. Ya fardu di atas kita poso kerana kita hak tu yang kasih. Kita tak menapi orang kafir pun hamba tu. Eh? Dia jadi pun tu juga. Tapi hamba, kalau dia tak kasih. Sambil gapa-gapa kena tak kita. Ya? Semaya pun kena tak kita. Poso 4-5 hari lagi kena tak kita. Keluar jakak terah ni pun tak kita. Keluar jakak harta mah perak pun tak kita. Jangan makan reba pun kena tak kita. Suruh tobat nasuha pun tak kita. Suruh jaga neraka tak sih masuk neraka tak kita. Bimbing dia juga. Seolah orang kafir ikut dia lah. Jadi lagu mana lah. Hamo aku tak kasih. Kecek undang-undang. Kita orang beriman. Allah Ta'ala kasih. Sambil dia tiada serga. Innal lazina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang beriman dengan amal yang soleh ni. Orang ni. Ula'ikahum khairul bariyah. Belalah dia mau ugamu asing. Kata Islam tak molek. Tapi Tuhan aku jodjon. Tuhai orang panggil jodjon mana puji. Dah, orang Islam ni sebaik-baik makhluk. Orang beriman dengan amal yang soleh. Sebaik-baik makhluk. Belalah demo anti, belalah demo tak Islam tak molek. Tapi Allah Taala sudah akak siap dah. Sebab Islam ni agama Allah Taala. Ada iman pula dah, Allah Taala puji dia nak balas lega di akhirat esok. Balas lega dengan orang tino janguk dengan kebun dengan wildan. Tu nak royak di antara dah. Lepas tu, poso ni ya fardu bila? Pada tahun yang kedua, di bulan, apa nama? Ha, di bulan Syaban. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Seperti bagaimana Tuhan kata, aku telah fardu di atas kamu, hei umat. Ha, aku telah fardu, sebagaimana aku fardu, umat-umat yang dulu daripadamu. Nabi-nabi dulu yang sebelum daripadamu. Jadi kita reti kata poso ni bukan kata kena ke Nabi Muhammad umat yang sekarang dak lah. Umat jak Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim semua kena poso lako-lako. Tosoh kita duk deki, tosoh duk gapo dah. Kena lako-lako poso, bukan umat Nabi Muhammad saja dak. Pas poso ni gapo hikmahnya? La'allakum tattaqun. Dengan amalan poso ni mentarik, meheret kita jadi takwa dengan Allah. Ni hikmat Tuhan suruh puasa. Ya tarik, heret kita jadi seorang takwa kepada Allah. Sambil dengan amalan puasa. Ni nak sampai pada bulan Ramadan ni. Kita cedek belakang dah. Dengan Quran nanti nak baca. Dengan wasabah nanti nak zikir. Puasa pula bulan Rajab, bulan Sabah.
Dah, cedek pula duit pitih kita nak sedekah dalam bulan Ramadan. Orang panggil tiang peranti, cak sultan berapa Ramadan. Duk buat siapa dah. Ini duit ni cedek nak sedekah orang buka puasa dalam bulan Ramadan. Man fattara sa'iman kanalhu mislu ajrihi. Siapa orang buka puasa, kok orang puasa dalam bulan Ramadan. Pahala dia tak ada kurang sikit hamuk. Sampai ambo nak bersih atas ambo sendiri dan penutup semua. Tosok saya bulan Ramadan. Wui panggil orang buka puasa. Tak panggil orang buka puasa pun wui air su tak ada arah. Siapa wui minum air, wui orang makan di bulan puasa. Orang ni boleh boleh minum kalau hak Nabi di. Di dalam akhirat esok. Waktu yang sangat panah. Waktu yang tak ada teduh. Waktu tu yang tak ada. Apa bayangi. Mereka bayarlah. Matahari jekal dengan kepala. Tapi ketika tu boleh minum kalau hak Nabi. Apanya? Munduk tak dunia. Murajeng wui makan ke orang puasa. Murajeng wui minum ke orang puasa. Ni kena tiang peranti. Cak Sultan Rab Ramadan. Aziz siap dah. Aku nak nak wui buik. Atau nak wui bagai. Wui orang buka puasa. Tidak nak panggil mari rumah. Kena aziz nak nak orang. So tak ada arah. Tak ada duit. Beli iPhone lari tinggal sejik. Nah, boleh dua lazim. Tiga lazim. Nak wui orang makan juga bagai kita. Pak kita wui buka puasa ke orang dari bulan Ramadan. Serga kita ni. Serga duk ingat. Serga duk cinta. Serga duk rindu. Kepada siapa dia? Pengurusi tak kotik. Atau kotik gege. Sebab apa? Ya ada jamu orang dalam bulan Ramadan. Tak sedut saya lah. Ni tanya orang ayah ke ni? Ni orang tak nebel ke ni? Kau tak menek gapa orang hari weh? Tak sedut tanya orang demo lah. Kita tanya orang kita tak gapa orang buka puasa. Ni orang tamah orang ayah. Serati orang tak menek. Orang timung orang tak nebel. Nekah? Berah orang tak imi. Orang kita gapa? Nanti makan sekarang. Boleh faham makan tak nak tak nak we boleh faham hak kita we hati. Soal gapo nama hak kita? Kure-kure wa tamam boleh dua kotak. 200 kok ya tok we tok imi buka. We sepakat makan buka. Serga do ingat kalau tak kurang, kita boleh banyak tulah. Hak serga do ingat kita pak karo ibu-ibu bapa-bapa. Nomor 2 jaga lidah. Jaga lidah ni betul bukan nanti kata bulan Ramadan, tak bulan Ramadan pun lidah kita kena jaga. Betul dalam kata hafazul lisan. Nak kecek pelawak, nak ngacung, nak ngupak, nak maki demo, break we boleh. Break we boleh. Pas sebut kata benda baik, ada apa sebut nak kritik tak apa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia betul beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakul khairan kasira, maka hendak musbuk Tuhan wi banyak. Ngatik gapo ikutlah. Lapar paling molek sekali hok rapat dengan Tuhan. Hok Tuhan kasih ibu ingat molek. Cedek bela-bela tiang peranti ke sultan bab Ramadan. Lapar gapo namo? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni jangan tinggal hari-hari kita baca dia. Ni hak kita bekalan nak makan esok ni. Malah tebanglah kak, malah tebanglah kita kacelah. Ni lapar kata ni hak tu hai chot. Hak tu hai kene, kasih sekali tak ada lah. Nombor 2 kita kasih Nabi kita banyak selawat. Kita kasih kau diri kita apa nama? Rocok mai tua eh chot, rorak tua eh saya. Wajib kita kena saya diri kita. Pas saya di kita kita buat gapo we? Kena banyak ucap istighfar. Ni dalam bulan Ramadan tiang peron, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni siapa ramah-ramah tak ingat lagi, we ingatlah. Sebab tiang prom kita nak sambut Ramadan kena we ando baca doa ni. Ni raja-raja. Bulan Ramadan raja segala boleh. Ni raja istighfar ni. Raja-raja. Raja Quran bismillahirrahmanirrahim. Raja daripada manusia kena ke Nabi Muhammad. Raja boleh kena pada Ramadan. Raja hari kena kepada hari jemaah. Raja istighfar
Allahumma anta rabbi. Boleh dah kita buat cedengi. Tak nanti Ramadan kita baca semua-semua. Kalau kita istiqamah, 3 kali lepas ngorik, 3 kali lepas subuh, mati, kata Nabi, ahlan wa sahlan marhaban bikun. Jindi tabrak, serga nak terima kita. Siapa masa dah kakak, ayah-ayah, ibu dan abu pun supalah. Dan pengurusi dan pulak ron ayuk hang. Dan ayuk. Kenapa? Bekalai kita nak makan oleh kubur. Bekalai kita nak makan di padang masa. Tak lama dah. Tengok umur ni kita siapa dah berayung laka-laka dah. Sandanya orang ayuk umur berapa weh? 97. 90 ni. Lepas Nabi kata dah. Duduklah edah Nabi kata. Hasadi ummati minasitin ila sama'in. Malaikat malakul mak ambil nyawa ni. Hak suan mak orang mati. 90-70. Jadi orang umur 90-70 ni. Duduk dalam edah hati lah. Ambil terah siung tangan. Mak tak paham kubur. Terah lah. Kruheng. Terah siung. Bukan paham budu siung macam kali. Paham tanah kubur lah. Sebab kita capai lewat. Pai naik kap, pai leo, pai lap, pai leo, mai kelat mana bo, leh pai naik kap, klun kubo. Tu nak royak kak, nak royak. Klik situ, klik situ. Sampai lo ni kena jeder dah. Nah, Ramadan 5 hari lagi minta tu hari day lah. Sebab Ramadan bawa apa kara mari. Ramadan mari, mendeko pada api neraka. Bebas dengan api neraka. Hei, tiap-tiap hari. Orang buka puasa, Allah Ta'ala pun narut. Allah Ta'ala bebas dengan api neraka 1,000-1,000. Mana ada orang ayuk 1,000-1,000? Ding, mana ada ding? Gena pengurusi 1,000-1,000? Penlan. 1,000-1,000, 1,000 kali. 1 juta orang mendekor pada api neraka nak-nak kali buka puasa. Bah kita doa tikwi kita masuk dalam buk malaikat. Nang sao kali jo, nang sa kunci lo, pun narut. Tak rasa gerai, tak rasa tak sih benda lagu tu. Pahari 2 hari 1 juta pula. 30 hari mana 30 juta mendekor pada api ni aku. Tapi hari sutai daripada bulan Ramadan, ya hipung habis. Ya hipung habis. Hipung lagu mana? 30 juta, 30 juta lagi. Jadi 90 juta hari sutai. Mendekor pada api neraka. Ni nak rayak Ramadan yang nak mari, boleh mendekor kita pada api neraka dengan sebab Ramadan. Orang panggil apa nama ni? Promosian Ramadan nak mari, yatamu habis api neraka. Nah, lomo dua yang Ramadan nak mari ni pula promosian bagi syurga. Allah, kita masa bagi berat tu mujur. Tu dah bagi nasi dah ni mujur dah. Ni Ramadan 5 hari lagi bagi serga bela. Bagi serga kat Fatimo. Mana kata dari serga? Nabi kata lau azinallahu lis samawati wal ard. Jikalau izin oleh 7 petala langit. Dan jikalau Allah Taala izin kepada 7 petala bumi. Izin gapo tu? Antatakallama bahwa langit bumi boleh kecek pa kita ni. Kalau tu yang izin, langit bumi boleh kecek pa kita ni. Langit kata lagu mana? Laqolata. Nasaya berkata oleh kedua langit. Dia kata gapo? Busra. Busra royak berita baik. Royak berita gembira. Kalau anak kita sopet, yin boleh. Itu berita gembira. Anak kita duduk legok 10 tahun. Bunyi kata nama tubik atau tubik dah. Tepat sebelah, tepat 12 ni. Tu berita gembira. Eh, atu nak wayak berita gembira tu lagu tu. Duk lamulah, duk nak ke anak, kabar bagi pesak mau sakit, lekat benih dah, 2 bulan dah. Allah mujunya. Tu benda tu gua dunia. Tapi berita gapo malaikat wayak? Kalau yang boleh kecek dalam bulan Ramadan. Laqolata busra liman soma Ramadan bil jannah. Hei pengurusi ding, musrego. Hei kak toh, musrego. Hei kak patimo, musrego. Hei beheng, musrego. Hei nayo, musrego. Duk bunyi lagu tu lagi. Ni Ramadan ti cak tema ni.
Tapi tak ada roh kat Itali kecek. Kalau boleh kecek, cocong nama selalu. Ni Farida, ni Kak Meriah dia, ni Beloh dia, ni Abel Kosing dia, ni Abel Marapui dia. Musrego, musrego. Bunyi lagu tu. Allahu Akbar, kalau rasa kita boleh dengar ya kecek Nabi kata lagu tu lah. Sampai ada 3 hari, 4 hari bulan Ramadan Nabi, langit bumi teriak. Padahal dia tak ada serga ni aku dia. Iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu kujirat. Sesungguhnya langit tu yang atas lagi akan rutuh dulu. Sekepun, sekepun, sekepun. Tuhan nak punah. Nah, lagi pulanya iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat. Bita yang kita dah nampak tu, ya berah, berah dulu. Wa izal biharu kujirat, air laut, air sungai jadi sinamit. Ya Tuhan nak punah bumi kat kita tak ada aman nak hidup mana. Tu hak kita kena nyata je lah bukan cak tujuh dok ya tu. Bukan cantik si tiwi pekun bukan cak tujuh tu medah. Tuhan royak sendiri Tuhan dunia ni. Kata langit utuh. Bintang lugu, sungai asungai, neh, lagi pula air laut capu jadi sinamit. Ya nak punah, ya nak punah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila bumi jadi tsunami, bare patak langit, bare patak bumi, bubuh habul cing. Tu wa akhrajatil ardu asqalaha. Duk patak bumi tu beh bus. Ya nak punuh, ya nak punuh. Pak kita duk saya ke dunia lah ni. Ya punuh. Ya kita kena saya akhirat ya tak punuh. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, wala akhirat ni orang telamu. Tak punuh pas bila dah. Duk senih sama-sama. Tak sakit dah sama-sama. Sehat selama-sama. Senih sama-sama. Nah, janguk sama-sama. Patut say ke benda lagu ni. Dunia wala kaya, ia temu dengan sakit. Dunia wala senih, ia temu dengan susah. Dunia ia ada pangkat, ia akan jatuh. Dek nu tak jatuh dah. Tak jatuh dah. Sabit tu Ramadan nak mari ni. Promocan dia nak wisrego kepada kita dah tu langit dok royak kalau tu yang Nabi dok royak kalau tu yang boleh kecek sabit tu fok sobat-sobat Nabi kata ke fok kita dah ya tarena lau ta'lamu ummati ma fi ramadan jika kamu tahu umatku ni promocan maknanya barai nak mari sekali dengan Ramadan ni kalau mu tahu sungguh la tamannau nasyaya kamu cita Ramadan kullaha. Okey, 12 bulan mu tak ada nak bulan lain dah. Tak ada nak bulan lain, nak Ramadan belako 12 bulan ustaz ni. Ni Nabi kata kalau mu tahu sungguh, promocan kau nak main Ramadan lusa. Tulak tak habis nah ni. Mu tak cita dah bulan lain, tak ada cita dah. Apa pi dah? Asal kipas lu hidup tak apa, yo depi latar tagi angin mari je. Ada dia pelik mana? Ah, mampus tak bergaduh dia. Ah, kau pun itu dah. Ya api, apa nama ni, dia cari menyocok. Ada apa hati musik dia? Ah, terbaik. Tu nak raya terbesar ibu boleh kita mikirlah. Nabi kata sekiranya kalau umat aku tahu. Barai perumucan hamangan Ramadan. Tetulah mutul la tamannau Ramadan akullaha. Mujito jadi Ramadan belakang 12 bulan. Ni kita dah cuba boleh 3 hari ya puasa. Malam anak tengok bulan semalam meh. Dah, pas waktu pak boleh sehari, pas tu sehari lagi raya lalu dah. Habis baju raya potong belakang dah kadah kan dik. Potong dah masuk. Dok lagi mujulah, kena-kena tepat orang jahit katuk lah. Habis dah 3 cuk 2 cuk sore. Loh, duk gaduh dengan madu raya. Sambil tengah pada setengah tu, Allah, hey, aku basah teruk dari tahun ini, hey, poso dah 4-5 hari dah. Hey, basah-basah nak jual tu, tak sudah lagi tu. Nak jadi nak jual lah, tahun ini jadi jual terimani, pakcik, apa pakpek. Nak jual lah, ikan-ikan singa, sayur keladi, modal-modal tak ada apa. Basah ini nak jual ya tahun ni. Duk suruh abah dia tak pergi buat basah lagi tu, aku duk basah peruk lah, takut tak ada sudah. Loh, jangan buat gitulah kanuh weh. Kena kata aku bosalah Ramadan rukun puasa dah berapa, sarak puasa berapa, takut batal pahala, takut tak pakah. Ih, kena dengar orang ceramah mano eh, rasa nak kita ada kelingo dengar hati. Takut nanya tak pakah puasa aku.
Ni kita mari ngaji malam ni semua hodok lesok pun baiklah. Kita niat baik, kata kita nak beramal di dalam bulan Ramadan. Kita mari ngaji malam ni. Terlebih baik daripada kita semayah 1000 rakaat. Allah banyak lahir tu, hewi sungguh akhirat ni. Tapi kita tak nampak je, kena hitam dengan mata so lagi. Dunia ni ambil mana, siapa tahu tu mau tengok tu. Kita semayah 2 rakaat, rakaatani salatul fajri khairum minat dunia wa mafiha. Okay, semayah sunat subuh pagi esok. 2 rakaat lebih mahal pada dunia daripada dalam dunia. Ni kakak, kak, ibu-ibu belakang, pak, mayalah, semayalah. Kalau kita tak ada waktu 10:05 tengah, dah tak ada dah. Ada 15 minit dah, kita nak mayal subuh, tak ada dah. Kita qada. Sudah salatkan ni wirid gapo siap. Allahu Akbar. Saja aku semayal sunat subuh, qadakan Allah Ta'ala. Boleh qada, tak boleh qada. Saya, ya maha, kan? Khairun minat dunia wa ma fiha. Lah ni demo nyadak juta 200 kilo demo tak mau dah. Jangan dia hok jenis wasa tak minat pakai tak semaya. Kalau sutunya makan pinggo ni. Tinggal dah semaya. Kalau demo napa obsan. Semaya 2 rakaat. Lebih mahal pada dunia dan barang dalam dunia. Kita tinggal dengan fikir kayu getah. Kita tinggal dengan kita menyadak ikan nyadak sutung. Kita tinggal dengan kerja payah saya kering, saya bedok. Kena-kena orang tino pergi makan puluk, makan dok semaya. Saya kau maskara, helender, selender, lecupia pun macam Jepang. Tinggal semaya, jom lagi masuk ni aku Allah Ta'ala. Kondai konden wela kat lemak neng waktu. Allah Ta'ala sachan hapan pi nai narut. 5,000 tahun. Tinggal satu waktu. Sambil itulah kita qada atik lah. Mayat-mayat sunat kita qada atik. Jami-jami kita muda kok deh. Lagu mana kruheng, hei. Luan ayo. Jami muda lagu mana semaya agak-agak. Wasa najah malam. Back tu, back mana back tu? Back kau jami sombak mitani duduk sedangkan nalena tu. Back tu ramah. Kau tak bosa. Kau tak maya ramah tu. Oh, wik patani, wik naga tu kok. Kena sombak dah ke? Kalau serapung tu, catri mati dah serapung ke? Mati lagi serapung? Weh, dia mesti kena serapung mati dah. Lohan ayo gini awak dah? Mati dah serapung. Hatu nak oyak jamin cerita dulu. Orang jarak nak semaya jamin tu. Sabit tu, hei penutup ming lah, cik molek lah. Waktu kita tinggal tu banyak mana. Sabit tu, mula bila-bila mati, sesok nak boleh neraka. Tu hei kita tanya lah. Malaikat kita tanya. Orang lain masuk surga belakang. Kita ni otak semaya nak masuk dalam neraka. Malaikat tanya, "Malasaka masalaka kun fi saqar?" Hage no boleh mu masuk dalam neraka saqar. Bukan saqar ye ni. Saqar ye saqar segati tak apa tu tak hakik. Ni nama neraka ramai-ramai ya nama neraka saqar. Aku nya Allah. Hage no boleh mu kena masuk dalam neraka ni. Malaikat tanya. Waktu orang tak semaya jawab si malam nakum minal musallin, aku tak semaya. Ni reti kata orang tak semaya duk cedar dan rakod. Pas tengah-tengah dalam kitab-kitab orang tua sebut siapa tinggal semaya satu waktu 5,000 tahun dalam rakod. Ni nak royak para-para penutup semua deh. Sambil kita kena berdoa gapo dah, hak nak wilkat semaya gapo dah. Rabbi ja'alni muqimas solat wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fil lana wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lama-lama nak tanya doa ni siapa dia lagi tak ingat. Cuba akik tanya nak tengok. Pengai orang layuk heng. Can main doa ti. Dek ambo kelau maki. Pengai orang layuk heng kru heng. Can main. Kalau tak ingat lagi mitok lama-lama sebesar-besar hati. We ingat lah. Ni tu khas diri hajar pelajar Allah. Bukan Nabi Muhammad. Bukan ulama. Bukan sobat. Bukan tabi'in. Tuan makhluk yang nama Allah. Dia ajar kepada kita. So, what the only. Tak sewi kita tinggal semaya. Tu Rabbi ja'alni muqimas solat. Ya Allah. Jadi ulimu akan daku ni. You orang mendirikan semaya.
wa zurriyati, dan anak-anakku, cucu-cucu-cucuku. Lo ni hodok jadi plek-plek dalam dunia tinggal semaya tu. Siapa duk mabuk, zina, gapo, duk jahat, duk curi, duk judi. Hati maksud tu sekali, dia tinggal semaya. Dia anak kita lekat semaya, insyaAllah tak. Anak kita tak jahat. Anak tak ngaruh. Kerana semaya, dia boleh jaga tu dia. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Ajalah. Sesungguhnya semaya ni, boleh lari tuai daripada judi. Boleh lari tuai daripada mabuk. Boleh lari tuai daripada zina. Boleh lari tuai daripada curi. Ni padai dah. Habis tu kita doa lah. Wih anak kita lekat semaya. Wih kita sedia anak kita. Kalau kita telah tinggal lagi dah lu, jangan cari-cari waktu yang cik metu. Tamiru meci jangan-jangan. Neng waktu tokat hapan pinai narut. Pak kita minta pula. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu hei, aku kuduk minta mutimu lah ya Allah. Mutimu lah ya Allah. Aku kuduk minta ya Allah. Rabbir fitli tu hei maafun dosa aku. Wali-wali daya dan dua ibu apa aku. Hei, ma kita, ayah kita tak ada nak gapa dah. Kak, ya nak doa kita, anak kita dah. Kita selaku anak soleh, kita doa dengan mak. Ya tak ada nak muka lain dah. Duit puluh juta, ya tak say dah. Rumah besar bangkalo, ya tak say dah. Kata fok, kata bayi, ya tak say dah. Ya nak doa anak, ya. Ni anda anak doa ni. Rabbir fitli wali-wali daya. Rabbir hamhumah kama rabbayani sorira. Ya Allah. Mungkin siya belah lah kau ayahku dan maku. Musiyalah dia, murahmatilah kepada dia. Semoga dia duduk belah aku, jok kecil siapa aku besar panjang. Berapa ribu kali suat nasi kat tangan dia buat dalam mulutku. Berapa ribu kali duduk mandiku, duduk rosak dakiku. Berapa ribu kali duduk basuh berokku. Berapa ribu kali duduk basuh kecingku. Berapa ribu kali nah, dia duduk. Apa nama ni? Apa nama ni? Apa berkali pula dia duduk berbaju kat aku. Nak bila tak habis budi ibu terhadap anak. Oleh demikian Tuhan, rahmatilah ke ayahku dan makku. Kesiablahlah dia bagaimana dia dijaga aku pada masa kecil. Kena ingat tutup kun. Pamalan ni hodok di gobola, hodok bola lening, dok lek mano? Nak tanya ngak ikhlas sungguh. Siapa dia lagi hok tak ingat. Sebab amo bawa doa ni ni. Pacede kepada kita tiap perhati, tiap sultan Ramadan, kita doa banyak dalam bulan Ramadan. Mek kita